Kembali lagi di Pengen Siaran Show. Pengen menjadi K-popers. Disiarkan dari studio lama dengan konsep yang baru, membicarakan berita-berita penting yang jarang orang tahu. Dua host idola kaula muda Indonesia, Choky Pardede, Tretan Muslim, edukasi. Majelis Lucu Indonesia mempersembahkan Pingin Siaran Show. Kenapa jadi K-popers? Lele belum tahu ente. Sekarang ini lagi rame-rame Yonglek, bro. Kenapa Yonglek? Lagi hits dia sekarang. Oh ini rame, dia lagi rame. Bikin lagu nggak enak. Kan itu biasa itu mah. Apanya yang beda? Nggak, bukan nggak enak. Kalau nggak enak relatif. Bukan selera. Selera. Semua orang ya kan? Ya nggak hits maksudnya. Nggak hits ya. Jadi pokoknya ini langsung ke berita aja. Ini berita yang pertama ada hubungannya sama Yonglek. Kenapa Yonglek? Memohon tidak dipolisikan penghina anak Yonglek minta maaf. Jadi kok langsung ketawa? Sat. Ini ada rame-rame. Yonglek ini bikin video klip. Katanya dia memplagiat. Siapa namanya? EXO. Siapa penyanyinya? Lay. EXO. Lay. Sule maksudnya. Pokoknya katanya video klipnya dianggap mirip. Jadi fans EXO ini nggak terima. Barbar, Pak. Dan dia nyerang yang Lex nih. Mohon maaf ya, nggak cuma yang Lex. Dikatain apa bangsat apa sampai ke anak-anaknya, Pak. Anaknya yang Lex. Kamu dasar anaknya ini kejam banget pokoknya, Pak. Iya. Terus ada bikin video, Pak. Masalahnya dari semua itu yang begitu anak kecil loh. Dia bikin video gini, ada yang Lex anak bangsat, anak anjing. Anak kecil, Anda yang anak kecil, bangsat. Kecil sudah punya kebencian segitu, bro. Hanya membela Lay. Hey, Mbak K-popers yang menghina yang Lex atau ada tadi siapa Sania siapa gitu namanya. Kalau Anda menghina orang hanya membela Lay EXO dan Anda sampai di penjara kena UU ITE, apakah Lay EXO bisa menolong Anda? Apakah dia bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat? Lay EXO tidak akan pernah bisa menyelamatkan Anda. Hei Mbak Sania, siapa nama Anda? Apabila Anda ditangkap di Mabes Polri, apakah dia akan menjenguk membawa kimchi? Tidak, sama sekali tidak. Boleh Anda mengidolakan, tapi kemarahan Anda... Sabar. Maksudnya Anda... Tapi apa sih berantemnya, kenapa sih? Enggak, jangan sampai berantemnya dulu. Aku heran dengan K-pop nih kok bisa die hard gitu. Maksudnya... Ya, mohon maaf ya, Anda jangan terlalu die hard. Terakhir ada yang die hard jadi ISIS. Ya kan? Saya takut, maksudnya tapi kalau dia juga sih, kalau memang dia terlalu fanatiknya terlalu berlebihan. Barna jadi iya. Radikalisme. Masa radikalismenya K-pop anjing. Karena dia begitu sih, ada sih. Ada yang menghina. Gue lihat itu di Instagramnya Yonglek tuh parah banget Pak ngomongnya Pak. Waduh Pak kasar. Ini gue quote ya. Yeah. Anak anjing katanya. Otak iya. Micin. Waduh. Dan dituduh plagiat menurut dan anak itu mencium ibunya dengan mulut itu. Maksudnya? Lo masa gak ngerti sih? Dia kan ngomong jorok. Oh. Gimana? Enggak, aku yakin ya. Anak-anak kecuali Anda. Maaf. Aduh, aku punya anak lagi. Aduh, ada jokes dari saya punya anak. Berlahir. Jadi saya tahan. Tunggu agak gedean sedikit akan saya keluarkan joke ini. Saya ada joke soal apa nyanyi lagu K-pop. Ayo langsung. Ayo. Itu tahu lagu Blackpink yang du 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 itu. Yang mana? Yang du 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 mana? Ya kan lagu Blackpink du du du.
tu itu kan Shark Dance apa? Enggak, dudu. Wah, udah susah. Dudu. Tet. Oh, tahu ya? Ya. Na. Iya itu. Dudu. Ah. Nanti tunggu anak saya besar, saya akan keluarkan joke K-pop. Kenapa gue penasaran? Udah cok, gak usah cok. Bangsat. Enggak, tapi maksudku ya, anak-anak ini pasti dia ya. Oh, ini alasan kenapa akun-akun idol K-pop. Korea, idol K-pop ini fans ya pasti pakai Ava Korea. Karena biar gak lihat ketahuan orang tuanya, bro. Oh iya betul, karena orang tuanya kan pasti kan juga scouting kan. Apakah anakku K-pop? Begitu lihat Twitter, kenapa yang ngomong kasar? Muka-muka Korea semua ya. Iya, itu anak Anda, Bu. Tapi apa sih masalahnya? Apa sih? Enggak, katanya lagunya, video klipnya Yonglek itu memplagiat. Ah, padahal klipnya Lay EXO gitu. Padahal ya orang Korea juga kan, Anda kan Anda K-popers kan. Idola-idolanya juga plagiat. Plagiat apa? Lah, muka-muka idolanya, ini kan idolanya tuh muka-mukanya kan plagiat Tupperware plastik. Lihat nih. Lihat nih. EXO. BTS. Ini BTS nih. Nah, coba yang ini. Oh, ini Big Bang. Ini Big Bang udah bubar, Bro. Iya, kan yang pemimpinnya itu kerumunan habis ceramah. Dari bandara terus pulang dia bikin kawinan. Iya, dia bandara Seoul ya. Ya udah, pokoknya Anda boleh mengidolakan sesuatu, tapi kalau ya biasa aja udah. Iya, jangan sampai nyerang orang gitu. Iya. Lagian Anda masih anak kecil, Bro. Yuk, kalau gede ya. Tapi yang dilaporin yang Lex itu udah nikah. Ah, masa? Oh, yang itu. Iya. Enggak, Bro, itu udah nikah. Ada Avanya dua doang itu kayaknya udah nikah. Lagian masa ibu-ibu kepo? Ya boleh dong. Ya, malu aku, mending anaknya Sumanto ya kan. Ya kamu ibumu Sumanto, apa anaknya Sumanto daripada kamu. Mendingan bapakku makan mayat. Hah? Daripada orang tuamu K-popers, iya dong. Oh iya. Jadi K-popers lebih buruk mending daripada pemakan mayat. Mendalakan burung bangkai berarti, Bro. Siapa? Ya, enggak nyambung. Next. Lanjut, ini berita kedua. Nekat banyak bingungnya nih muslim sekarang, anjing lah. Next. Enggak, ente kadang enggak. Nekat jual ginjal demi iPhone, kini remaja ini hanya bisa berbaring. Waduh. Tapi ini ada sisi positifnya. Apa? Karena jual ginjal dia berbaring selamanya. Mm-hmm. Paling tidak kan bisa ikut clubhouse. Clubhouse. Dia sambil tidur terus dong. Ginjal house kayaknya. Ginjal house. Ini kita baca tuh. Ini di Cina. Ya. Pria ini rela kehilangan bagian tubuhnya dengan menjual organ dirinya demi membeli barang yang diinginkan. Hal itu dilakukan Wang Shangkun. Waduh, nama-namanya aja. Seorang remaja yang sempat viral 2011 lalu karena menjual ginjalnya demi membeli iPad 2 dan iPhone 4. Dia beli 2. Wang menjual ginjalnya melalui pasar gelap seharga 220 ribu yuan atau 1400 yuan. Berarti raba-rabaan ya? Apanya? Kan pasar gelap. Jogi, itu jog penyiar radio, tolong jangan lupa di sini. Kan? Enggak, dia jual, oh jadi kita tahu, Bro, harga satu ginjal 400 juta. Iya. Dan dia cuma beli iPhone 4. Sisanya lagi forex. Hah? Enggak, ya, enggak sisanya lagi buat apa ini? Oh, belum tahu. Mau gak itu jual ginjal? Enggak, ngapain anjir. Coba ada gambarnya yang tadi, yang pertama. Coba kita lihat. Iya, Bro, itu dia tidur selamanya, Bro. Buat siapa nih? Namanya siapa tadi? Nama orang Cina. Wang Shangkun. Wang Pelicin. Nah, mending Anda tato PS Store disini. Siapa tahu dikasih HP yang putra siregar. Anjing, tapi kan dia bisa clubhouse every time. Iya, clubhouse tapi gak bisa bangun, maksud. Iya, Bro. Tapi cukup, berarti dia sangat menginginkan banget sampai clubhouse gitu. Tapi enak, Bro. Bukan, Mas Wang Shangkun. Itu kan bercanda sebenernya. Kalau mau jual ginjal aja. Oh, bisa. Juga. Yuk, lanjut. Berita selanjutnya. Wah, ini lucu nih. Dua sopir truk saling bacok rebutan janda.
meski keduanya bersimbah darah, tidak ada yang dipilih. Sok-sok salaman lagi nih. Ini apa? Memperebutkan hati seorang janda berinisial S. Umur 42 tahun. Keduanya adalah Solikin dan Mahfud. Solikin alias Topeng. Namanya Topeng. Umur 40 tahun dan Mahfud umur 30 ya, tahun. Dari namanya sih kayaknya Madura nih. Betul, kan? Betul. Perkelahian satu lawan satu dengan menggunakan senjata tajam celurit terjadi di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Iya, itu ya, Madura tuh. Sebenarnya boleh aja sih. Kalau ada dua orang yang berebut cewek gitu, wajar gak menurut deh? Kalau sampai berantem. Ya gak tahu. Kalau aku sih gak apa-apa. Iya pasti kan. Anda dipilih! Sebelum darah berlumuran sia-sia, Anda cek dulu ada gak yang dipilih salah satu. Dia buatku. Enggak, konfirmasi dulu. Makanya, pastikan salah satunya gitu. Ini udah inisiatif. Iya. Yang konfirmasi carok-carok. Makanya. Aku menang untuk mendapatkan cintamu. Iya. Anda siapa? Ah, lanjut, berita selanjutnya. Anjing lah. Wah, ini dia. Ini inovasi kuburan ramah lingkungan. Kamu bisa jadi pohon saat meninggal. Kenapa? Coba baca dulu. Ini di daerah mana nih? Tapi gue makan kalau meninggal itu Sli, meninggal itu dari kemari? Dari tanah kembali menjadi tanah. Iya. Jadi apa? Wajar jadi pohon lah. Jadi pohon. Pohon wajar, kita kan jadi pohon. Iya, tapi biasa jadi pohon tuh untuk lama dulu kuburannya. Mohon maaf, ini soalnya di Italia enak. Dua orang desainer Italia bernama Aina Citelli dan Raul Berzel menciptakan metode terbaru untuk mengubur orang yang sudah meninggal. Kedua desainer tersebut menciptakan EcoPod yang ramah lingkungan. Untuk mengubur orang yang sudah meninggal, EcoPod yang ramah lingkungan ini dinamakan kapsula. Iya. Jadi kubur jadi pohon. Mungkin iya. Kalau, mohon maaf ya, orang... Banyak pohon angker berarti. Makanya kan kita... Al-Islam ada ziarah. Nah iya bro. Mohon maaf, Anda di Itali boleh lah jadi pohon ya kan. Di Indonesia gak cocok ya kan. Lu gak enak sekeluarga ngumpul depan pohon beringin. Pusugion. Padahal doain embahnya gitu. Udah gitu cucu-cucunya gak tahu kan. Gak tahu. Ditulis Leni Lopo Andi di dikorek-korek gitu. Iya, setuju gak tapi ente? Gue setuju sih, itu kan fotosintesis, oksigen makin banyak. Iya, memang hutan banyak. Mm-mm. Terus orang mau dimakamin di mana? Loh kan itu kan kapsul itu sih, yeah. Nanti ditanam. Oh. Terus itu jadi pohon. Berarti gak bisa di makam tumpu dong? Enggak lah. Oh bisa makam tumpu? Apa? Di vertical garden. Makam di vertical garden. Ah! Udah! Itu adalah berita-berita yang bisa kami bawakan. Apa itu berita apa sih sebenarnya? Berita aneh-aneh ya. Ya berita yang ada. Ya. Nah tapi nanti kita akan ada partner kita juga namanya Priska Badusegu. Dia akan ngebawain berita. Tapi kalau kita yang bawain gak cocok karena terlalu bener. Karena ini beritanya berita sangat spesial dan bener ya. Ini bener. Yang tadi bener juga tapi ya. Ini serius gitu. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita lempar. Ini dia Priska Badusegu. Silakan ke studio sebelah Priska Badusegu. Oke, kita live dalam 3, 2, 1. Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, dan jajaran menteri, pejabat tertinggi di dalam pemerintahan Rusia. Sorry, telat. Pak, saya... Dan hal ini menyebabkan... Udah, Pak. Saya udah datang. Bapak, keluar aja dulu. Dan hal ini menyebabkan banyak kakek-kakek di Rusia meninggal setelah diolesin handbody oleh PSK. PSK berita apa? Oke, next ke berita selanjutnya. Kesal celananya dipeloratin di tempat hajatan, pria ini
tega tusuk temannya sendiri hingga tewas. Perbuatan iseng yang dilakukan Darsan 45 tahun dengan memploroti celana Junaidi 44 tahun saat menghadiri acara hajatan di Desa Batai, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berbuah petaka. Nyawa Darsan melayang di tangan Junaidi. Korban semula bertemu dengan pelaku saat bersama-sama menghadiri acara hajatan di desa mereka. Namun, saat melihat Junaidi datang dengan menggunakan celana kolor, Darsan pun iseng memploroti celana pelaku di depan umum. Saksi menjelaskan setelah Darsan tewas, pelaku langsung kabur menuju rumah kepala desa untuk menyerahkan diri. Setelah itu, perangkat desa menghubungi polisi sehingga pelaku langsung dijemput oleh pihak kepolisian. Pelaku langsung kabur ke rumah kepala desa karena takut diamuk massa, tapi dia langsung menyerahkan diri, ujar kasat. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan Junaidi untuk menghabisi nyawa Darsan. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenai pasal KUHP tentang pembunuhan, ancaman yang dikenai hukuman 5 tahun penjara, dan sekarang pelaku sudah mendekam di penjara. Sekian berita terupdate kali ini. Saya Priska Barusegu, pamit undur diri. Sesuai dengan tema kita kali ini, yang temanya adalah makin tua makin jadi. Kita kedatangan salah seorang yang sesuai dengan tema kita, makin tua makin jadi. Ini idola gua, men. Idola kita semua, bro. Idola kita semua. Ini dia, Bapak Tora Sudiro. Tora Sudiro, gokil. Gokil. Idola kita semua. Eh, bang, gua tuh dulu ya. Dulu kan. Lu. Siapa yang gak nonton jadi Trans TV dulu kan? Iya. Bang Jai Bajuri. Bukan dong. Bukan Bang Tiga. Ekstravaganza. Ekstravaganza. Gila, kita satu frame loh. Satu frame. Dulu kita nonton doang. Kita nonton doang. Terus sutradaranya sama lagi di sana. Iya, sutradara kita juga yang ini. Oh, orang ini ya? Orang. Berarti memang kita lihat bahwa sutradaranya Om Tora menurun kayaknya. Dari TV yang digantungin. Dari TV gitu. Karena kalau kita mah, kita mah siapa? Iya. Tapi anyway, YouTube ini adalah media yang baru. Kita mau memang ke arah sana akhirnya. Iya sih. Walaupun memang sekarang dibelinya sama video. Mohon maaf. Mohon maaf video. Tapi karena yang ngomong legend ya gak apa-apa lah. Iya. Tapi Bang Tora, ini kita studio baru loh. Awalnya kita emang dari platform sebelah. Oh gitu. Kita di studio baru. Yang dari gak punya apa-apa, lihatlah ini. Sama kayaknya ya. Waktu itu kesini juga. Iya. Ada inilah, ada sekarang ada giniannya. Ada bang. Iya. Masih mending lah kita studionya kecil tapi jalan daripada gede bangkrut. Tapi lu kan sering dibilang hot daddy. Oh iya. Lah gimana orang-orang yang bilang sama? Sama netizen. Sama om-om dan mas-mas. Gak menarik juga buat gue. Iya, tapi netizen bilang. Kalau mbak-mbak, tante-tante seses, manggil, wah dia hot daddy, keren. Tapi hot daddy, apa sih takarannya hot daddy? Maksud orang udah tua, udah berumur, tapi masih keren gitu. Jadi kan ada orang yang kalau dari mudanya ganteng, tuanya belum tentu. Dia termasuk yang bisa maintain lah. Disandingkan misalnya sama Jeremy Thomas. Iya, Lukman Sardi. Jeremy Teti. Iya, dia makin meletek kalau beli. Makin tapi peace on peace. Nanti kita undang ya. Kita undang. Tapi gue pengen ngobrol. Iya, terus siapa lagi yang hot daddy itu? Lukman udah tadi, Lukman. Lukman Sardi udah, Jeremy Thomas. Vincent Rompis. Iya, hot daddy. Dia hot daddy. Iya sih. Dia udah daddy udah daddy. Daddy belum? Udah daddy. Udah daddy. Ya, angkatan lu kan semua udah daddy daddy ya. Udah lah, kalau nggak kasihan juga kan. Siapa lagi Slim? Siapa artis? Vino. Iya. Semua sangar banget. Dimas Kanjeng. Dwi Sasono. Dimas Kanjeng. Dia sugar daddy. Dimas Kanjeng sugar daddy karena duitnya banyak kan. Oh iya. Anjir, dia sugar daddy. Benar, men. Dia kan Dimas Kanjeng kan perbanyak duit. Real sugar daddy ya, bro. Sugar daddy. Lain-lain pamer duit di TikTok, dia bisa keluar dari tangan. Iya. Pelopor sugar daddy. Bukan hot daddy ya. Lu sebenarnya karena dipredikatkan sebagai hot daddy,
aktor ganteng. Lu takut gak sih sama umur? Takut gak takut sih. Kayak gue sekarang nih, yeah. Gue tuh kemarin-kemarin tuh gak pernah mau tahu gitu gue umur berapa, ngapain aja, gue masih sepedahan, yeah. Gue masih nge-gym, gue masih, wah macam-macam lah. Sampai anak gue ngomong, Bab, bentar lagi 50 loh. Waduh. Nah itu baru sadar gue, baru bener-bener, oh iya bener juga ya. 3 tahun lagi gue 50 gitu. Anjir. Iya. Emang bener-bener gak kepikiran tadinya soal umur sih sama sekali. Tapi itu beban gak sih lo diidentikan dengan sesuatu yang ganteng? Padahal kita tahu kan karir film lo kan juga oke kan, acting lo juga keren gitu. Gue iyain aja lagi. Tapi emang bener lo? Bener pak. Bener, iya, kan pernah menangkan Piala Citra kan? Iya tapi kan dibalikin. Tapi pernah menangkan. Soalnya teman-teman yang lain balikin. Soalnya gue gak balikin. Kenapa pas ente menang dibalikinnya ya? Iya bener. Harusnya pas yang lain menang gitu ya. Tapi itu tuh kalau dari seorang aktor sendiri, lo kalau dianggap sebagai aktor ganteng, bukan aktor jago acting, itu lo gimana? Ya gak apa-apa. Kalau gue mah dimana ada duitnya? Saya menerima. Saya gak harus jago acting, tapi kepake terus. Iya sih, benar sih. Bener, pilih mana? Pilih menang Citra apa kepake terus? Benar sih. Realistis kan? Iya. Anaknya 5. Iya, bener. Yang kuliah 2. Ini acara curhat teman-teman. mungkin bang waktu anaknya masih 2 kayak ada idealisme. Oh iya, itu ada. Enggak mau lah film ini. Iya. Jangan terlalu cemen. Tadinya saya di sini berharap kedatangan legend loh. Dan inspirasi cerita acting. Ternyata sudah sold out. Duit. Cerita anak kuliah 2. Iya. Tapi realistis. Realistis. Gua suka sih. Realistis aja. Nah, tadi kita juga buka Q&A. Ya. Karena lu tuh percaya nggak percaya, lu tuh masih populer di kalangan anak muda. Benar. Oke. Dan kita ada Q&A udah dikumpulin, udah dikirim ke tim kreatif. Ini ada pertanyaan dari fans-fans kita semua yang bertanya tentang Tora Sudiro. Ya. Yang pertama silakan lu baca, nanti gue yang kedua. Apakah Om Tora mempunyai niat adopsi Dustin? Langsung. Karena kayaknya lu kan anaknya cewek semua tuh. Iya. Perlu nggak lu kehadiran maskulin gitu? Gue kemarin tuh lebih memilih, ada pilihan sih untuk adopsi Dustin atau yang lain gitu. Kemarin gue lebih pilih reptil. Oh iya, dia punya iguanas. Gue lebih pilih reptil banyak daripada satu Dustin. Iya, karena Dustin. Walaupun Dustin makanya juga gak banyak sih. Gak banyak. Dustin ini jenis British short hair loh. Nah ini Slim, silahkan baca nih. Nah, baca namanya juga. Ini dari Ginanjar, ya Allah. Mohon maaf, 2021. Anak muda masih ada yang bernama Ginanjar. Loh, gak ada masalah sama Ginanjar. Tapi kan udah senior. Masa orang bilang Ginanjar? Ingat, pas anda bayi, gimana cara ngelucuinnya? Hei Ginanjar. Mata genitnya mana Ginanjar? Dari Ginanjar Jatmiko. Om Tora, kalau masak air dicuci dulu enggak airnya? Sudah, nama anda Nora. Pertanyaan tidak bermutu. Skip aja Joki. Skip aja, next aja. Om Tora, kok tatoan? Kok tatoan doang? Kok tatoan doang enggak nyopet? Apa sih ini? Aduh. Tapi lu dari umur berapa sih lu nato? Dari waktu pertama nato. Iya. Kapan ya? Itu gua SMP. Kelas 2. SMP udah ditato. Kelas SMP kelas 2. Itu anjir. Pertama kali. Dulu gua baru pertama kali bisa beli rotring. Oh. Wah, pagi gambar-gambar rotring kan. Terus teman gua bilang, ini kan bisa buat nato. Masa sih? Oh, udah mulai itu. Di mana waktu itu, Bang? Tato pertama. Di sini. Kan bisa ketutup baju ya? Iya, namanya Mbah. Oh. Panggilan gue Mbah dulu waktu kecil. Iya. Mbah. Oh. Dari situ sini. Sini tuh kita adu, gue sama teman gue. Jadi kan suka minum kan dari kecil. Yeah. Kita adu yang mabok, yang nato. Jadi gue minum, gue mabok, gue yang nato. Oh, permainannya berbahaya sekali. Kapan gue gitar, jadinya gue cintin dia. Gue udah jimeng, jadinya singkong. Anjing, bangsat banget. Tato orang mabuk ya. Tapi itu challenge kan, itu challenge. Lanjut, Coki.
Wah, ini dari 64 Ndak CC. Lebih pilih motornya, semua motornya dicuri, waduh, atau didiemin lagi istri sebulan. Lebih pilih semua motor dicuri atau didiemin istri sebulan? Didiemin lah. Didiemin ya? Iya. Didiemin istri masih sebulan? Didiemin, masih gak apa-apa lah didiemin istri sebulan. Ini masih ada punya motor kan? Iya, kalau bisa didiemin istri kan masih ada brem-brem. Masih, iya, masih bisa jalan-jalan. Masih ya bisa jalan, iya. Emang motor lo ada berapa bang? Semuanya bang? Ada dua. Oh iya, tapi sih harganya. Nah. Iya. Apa gak di ini lagi langsung nengok aja. Ada pertanyaan nih. Coki boleh gak jadi pasangan Nabila? Nabila anaknya Bang Dora. Sorry, lu anaknya perempuan ada... Lima. Semua perempuan semua. Semuanya perempuan ya. Buset. Yang kuliah paling, paling tua, umur Nabila. Berapa? Umur berapa? Nabila 21. Nah. Oh iya, 21. Coki? 21. Masih jomblo bang. Iya, bang. Belum pernah gue liat deket sama cewek sih. Iya, nah, dia emang suka fokus kerja. Kalau saya memang sukanya kasus. Kalau saya, saya sukanya. Kasian ceweknya nanti. Ini deh. Berat tapi ceweknya. Satu. Oke, karena ini ada acara TV-nya. Buat ada acara TV-nya. Nih, coba ini bang. Ini misalnya. Wah, ada lagi foto anak gue. Oh. Tapi emang cakep anaknya, San. Cakep lah. Cakep. Bule sih. Bapaknya bang, bule. Kalau nggak Coki yang deketin Dustin, mau nggak itu bang? Dustin gimana? Dustin mau nggak? Usaha dong, Tin. Biasanya kan kalau udah punya anaknya cewek kan overprotective gitu. Protective, iya, awalnya gue gitu. Awalnya gue gitu sampai gue liat si Mika kok tenang aja. Iya. Gue tuh panik begitu anak gue dideketin gitu kan. Wah kok beda gitu. Gue pernah nanya nih sama dia nih dulu. Udah ciuman belum? Iya. Belum. Udah ciuman belum? Belum. Sampai suatu saat dia bilang, udah ciuman belum? Kenapa sih nanya-nanya? Kalau udah emang kenapa? Sakit hati pak. Itu hari yang paling menyedihkan buat gue tuh nanya kayak gitu tuh bercanda. Gue bercanda nanya kayak gitu. Sampai gue pulang tuh gue kepikiran. Di mobil gue kepikiran. Ini ternyata tuh pertanyaan tuh jawabannya tuh bakal dalam banget untuk seorang ayah. Iya, yang iya. Tiba-tiba anaknya yang ini mau setua apa buat lo tuh pasti masih kecil. Anak. Oh, iya. Anak iya, tuh mau wah udah kuliah, udah ini, udah bisa itu. Tapi kok di mata gue kayaknya masih kecil aja. Begitu bilang. Udah ciuman sakit pak. Iya. Kalau berarti kalau dikasih minuman gimana kalau ini? Udah pernah waktu itu. Jadi dia pulang dalam keadaan salah satu anak gue pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya. Ibunya marah kan gue udah pisah sama ibunya. Ibunya marah. Ibunya nelfon gue. Eh itu anaknya bandel tuh. Minum gini suruh sini suruh ke rumah. Langsung gue ajarin. Iya. Kalau mulai pakai ini, habis pakai ini, jangan dicampur-campur minuman itu. Oh, malah kasih tutorial ya. Iya, kalau dicampur-campur jadinya mabok. Iya, kalau iya, satu minuman aja itu akan bertahan lama. Hmm. Gue mempelajari itu puluhan tahun. Dan gue ajarkan anak gue hanya dalam waktu 5 menit. Yang bisa Anda turunkan ilmu mabuk. Bahkan depan ada sendiri. Tapi biar aman ya, biar aman, ya. Terjadi apa-apa. Ya, tapi ya, karena Bang Toran identik dengan slow. Lu sekarang whisky doang ya biasanya? Enggak, macam-macam. Tergantung kalau ada duitnya, boleh minum apa aja. Oke. Okay. Iya. Gimana kalau kita coba minum bareng aja? Oh, ini di Coki ajak minum bareng-bareng. Jangan diminum sendiri. Ini Coki ya yang diajak minum. Iya, santai aja, Slim. Ini dia, pelayan. Nih, tuh. Buat dorongan nih, Pak. Beling, lo kata aku udah lumping, dorongannya beling. Gue udah ada gestar, jangan diminum sendiri, tapi diminumnya bareng-bareng, Pak. Nih, tuh. Biar saya yang tuangin. Boleh, boleh. Nah, silakan, Pak. Ini varian baru loh, Pak. Belum pernah Pak Sudiro nyobain ini, Pak. Pak Sudiro? Enak banget, Bang. Miras, minuman laras. Waduh, minuman laras. Kita aja. Iya, sloki-sloki ya. Emang lu pernah tuh minum ini, Tin? Gak bisa ketahuan. Ya, itu terlalu sedikit. Syarat. Oh iya. Nah, yang penting mau ngeliat cheers-nya dong, Pak. Ente juga Dustin, dong. Mohon maaf. Sebotol. Ini buat bersihin gelas, Dustin. Iya. Kasian loh. Iya. Nah, ya, ini bukan, oh, ada nih, bukan, ada, ya? Bukan ini. Ada ini botolnya, emang nggak kesuge sama botol, Pak? Enggak, bukan nih. Nggak kesuge sama botol. Bukan ini. Bukan ini, bukan. Ini temu lawak. Cabanteng, kayaknya. Cabanteng apa sih? Yang di warung ada.
Ada. Cap banteng nggak ada yang tahu dia doang. Dah, cobain dia. Ya. Assalamualaikum, nanti cheers dulu dong, ah. Oh ya, cheers. Katanya kalau nggak cheers, kita bakal bad luck, katanya. Bad luck. Ya, oh, iya, iya, iya. Oh gitu, harus gitu. Gerasi ya. Apa sih ini? Broto Wali. Broto Wali ini? Iya, iya. Tapi niat banget bikin Broto Wali satu botol gini. Lo pernah minum ini, Slim? Pernah, makanya saya trauma nih, Pak. Wih, sepahit banget. Gue untung di acara yang sebelumnya sering banget kita minum gini nih, Tim. Pahit banget sih ini, gokil. Iya, gila, pahit banget, gila. Tapi ini dan apa? Dia nggak hilang, masih di bawah lidah tuh, bangsat. Ah, gila. Bang, tapi lu... Lu merasa kerjaan lu ada pensiunnya nggak? Pasti ada. Semua kerjaan juga pasti ada pensiunnya. Yeah. Tapi nggak tahu kapan. Kan kakek-kakek tatoan kan belum ada di perfilman Indonesia. Benar sih, kakek-kakek tatoan. Siapa tahu saya. Iya sih, iya sih. Ya, dan lu tetap jadi nanti hot granddad jadinya. Hot wah, dad, susah ya. Hot granddad. Agak kendor kayaknya, nggak terlalu hot kalau kayak gitu tuh. Bahkan kalau meninggal... Udah terlalu larut semuanya. Iya, iya. Kalau meninggal, hot jenazah. Hot terus sampai gila. Abadi. Tapi terlepas dari apapun juga, gue apresiasi lo mau menyempatkan waktu lo main sama gue, main sama Tretan Musik. Saya tuh nonton. Aduh, apa iserem ya apa? Ya, fixerem. Fixerem. Itu saya bermula dari kalian datang itu, saya mulai nonton tuh fixerem sama istri saya. Oh, saya seneng banget waktu kamu megang-megang ini lo. Kuntilanak. Saya seneng banget. Gue tuh apa ya maksudnya kayak ya ini salah satu influence kita lah dalam berkomedi lu. Ya apalagi beracting juga ya. Mm-mm. Kita sempat main bareng film nanti. Tapi nggak bareng. Nggak bareng, tapi tayang bareng. Iya, dalam iya, satu iya, film. Iya, ya kan? Iya. Serius ya, main serius. Muslim main serius. Coki juga main serius ya kan. Mm-hmm. Dulu yang awal kita nonton di TV doang, akhirnya bisa bareng. Bareng. Iya. Bisa film bareng. Iya, iya. Dulu waktu lo di Madura juga gue lihat tuh. Nggak lihat. Kita bisa sama-sama di sini. Ya, kenapa sih? Kan gue udah pakai Google Map, bisa lihat. Cuk, masih pahit cuk, cuk. Bang Tora pokoknya sukses terus dengan apa yang ngelakuin ya. Gue akan selalu ngefans salah satu our idol waktu kita masih kecil. Sampai sekarang ya. Thank you, Kapsian. Oke, kalau gitu sekali lagi Bapak Tora Sidoro, terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu di pengen siaran selanjutnya. Pengen siaran, pengen jadi legend.